terima kasih informasi penemuan barang zaman kerajaan ini ya. Tadi penemuan ini sudah, karena ini barang tak bertuan ditemukan, barangkali mungkin barang bersejarah. Tadi sudah kami laporkan pimpinan. Saya pesan amanat ya bro, bekas-bekas berperang penemuan benda-benda antik kan. Ini kok nggak nunggu kan awet tembusan, ini kok awet tembusan yang ngono ya, kok awet tembusan aja dok, kemudian naiknya sih ngomong-ngomong tembusnya Selamat siang kepada Pak Sanyar. Karena ini adalah sebuah penemuan, mungkin ini ridho dari yang kuasa dan mungkin para leluhur yang ada di Pantai Menganti. Telah ditemukan ada 11 benda-benda. Kemudian ini yang terbesar, mungkin nanti yang memakai ataupun menyimpan ini mungkin Pak Ketua Satu, Pak Sanyar. Kemudian lagi Ketua Dua, ini besarannya di bawah dari Ketua Satu. Itu mungkin ini Pak Tunisman. Kemudian sekretaris bendahara, karena ini sebagai payung dan genuk bendahara 1-2 sajatah 1 yang gambar payung dan gada ini. Kemudian lagi ini mungkin bagian pokja-pokja. Bagian pokja. Mungkin ada Pak Samir, ada Pak Hendra Sentanu. Kemudian ada lagi Pak Sarwin. Ini pakainya yang ini. Kemudian lagi ada ini untuk yang ini humas, ini humas karena berbagai macam, ada seolah-olah gambar apa ini ya, kuda laut apa, yang Pak Zaitun nanti. Yang ini aja, mungkin Pak Zaitun, cocok Pak Zaitun. Kemudian ini mungkin saudara Oleh dan saudara siapa bagian informasi dan selamat siang semuanya. Tadi malam telah ditemukan benda-benda gaib, ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini ditemukan di Pantai Menganti. Dengan penemuan ini nanti akan kita sampaikan ataupun kita laporkan pada pihak yang berwajib, karena ini benda-benda ditemukan di Pantai Menganti. Mau nanti ada penyalahgunaan daripada benda ini, setidaknya kita harus melaporkan kepada pihak terkait. Terima kasih. Oke. Oke, jadi Pakulkaman. Ya, terima kasih informasi penemuan barang
zaman kerajaan ini ya. Tadi penemuan ini sudah, karena ini barang tak bertuan ditemukan, barangkali mungkin barang bersejarah. Tadi sudah akan melaporkan pimpinan. Saya pesan dari pimpinan, tolong diamankan dulu. Oke, disimpan, diamankan di tempat yang aman. Jangan sampai kurang. Siapa tahu nanti ada yang mencari atau kehilangan. Ya. Nah, tadi Pak Kapolres bilang kalau merasa tidak aman ditipkan di Polsek, tapi saya juga miris segera anu lah bobot simpen. Jadi Pak Mbah Marso selaku kesepuan Karang Dhuwur, ini Pak Bejo selalu pengelola, selaku pengelola menganti, monggo diamankan dulu gimana caranya. Nggih, supaya Mbah Marso tahu cara nyimpen nggih. Monggo disimpen diamankan, barangkali nanti ada di belakang ini ada yang kehilangan, ada yang merasa memiliki, nanti disimpan bisa. Oke, terima kasih Pak Kapolsek. Jadi kaitannya dengan penemuan barang-barang bersejarah sengaja kita laporkan karena ini bukan milik daripada perorangan ataupun lembaga. Jadi sementara kami laporkan karena bukan hak daripada kelembagaan ataupun perorangan. Untuk selanjutnya pesan dari Pak Kapolsek akan kami tindak lanjuti dan barang ini akan disimpan dengan insya Allah dengan baik. Manakala sewaktu-waktu ada yang apakah hilangan ataupun ada yang membutuhkan dari pihak terkait akan kita berikan. Terima kasih Pak Kapolsek.